Terlebih dahulu kita ucapkan syabas dan tahniah kepada pasangan mempelai karena telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jodoh yang ijab kabulnya disempurnakan sebentar lagi. Sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Saudara Aiman Hafiq, sebentar lagi kamu akan diijab kabulkan dengan Nurul Izzah binti Abdul Taib. Dengan ijab kabul itu nanti, kita dua akan menjadi pasangan suami isteri yang sah berdasarkan kepada hukum syarak. Bapa menikahkan Nurul Izzah dengan Aiman Hafiq bin Ismail dengan mas kawinnya ringgit Malaysia 120 beserta 1 dinar tunai. Nurul setuju ke? Setuju. Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka. Uzawwijuka. Ala ma amarallahu bihi. Ala ma amarallahu bihi. Min imsakin. Min imsakin. Bima'rufin. Bima'rufin. Au tasrihin. Au tasrihin. Bi ihsan. Bi ihsan. Aiman Hafiq bin Ismail. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Nurul Izzah binti Abdul Taib dengan mas kawinnya ringgit Malaysia 120 beserta 1 dinar tunai. Saya terima nikah Nurul Izzah binti Abdul Taib dengan mas kawinnya ringgit Malaysia 120 beserta 1 dinar tunai. Saksi. Sah. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair.